Okay guys, saya nak tanya pada korang satu soalan. Manusia mana yang paling terkaya di dunia? Cuba korang teka. Okay, bukan Jeff Bezos, bukan Mark Zuckerberg ataupun Bill Gates, tetapi manusia yang paling terkaya di dunia ialah Mansour Musa. Korang tak kenal kan siapa Mansour Musa? So, dalam video ini saya akan terangkan tentang siapa itu Mansour Musa dan kenapa beliau merupakan manusia yang kaya di dunia, dan beliau juga salah satu punca utama menyebabkan Afrika menjadi negara yang antara negara yang paling termiskin di dunia. It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom, sunshine whenever you smile. Hey guys, nama saya Steward. So sekiranya ini kali pertama korang kunjungi ke channel saya, dalam channel ini saya akan ceritakan tentang fakta menarik, konspirasi dan banyak lagi. Saya akan upload sekurang-kurangnya satu video setiap minggu. Jangan lupa juga tekan butang subscribe dekat bawah yang berwarna merah tu dan pastikan korang turn on notification bell. Sebut pasal manusia yang paling terkaya di dunia, jangan lupa korang tengok video yang aku buat tentang 5 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Saya akan linkkan dekat description dan juga kad. Jangan lupa tengok. Mansour Musa dilahirkan di Mali, Afrika dan beliau merupakan seorang keturunan diraja. Bukan sahaja, beliau juga seorang yang beragama Islam. Mansour Musa telah memerintah Afrika selama 25 tahun. Kisah tentang Mansour Musa ni berlaku dalam 700 tahun yang dahulu. Lagi satu fakta menarik tentang Mansour Musa adalah beliau tidak pernah kalah dalam peperangan, sebab time dia nak pergi peperangan, dia pihak musuh akan menyertai tim dia balik. So sebab Mansour Musa akan memberikan emas yang banyak kepada pihak lawan. So ini menyebabkan pihak lawan tertarik dan menyebabkan pihak lawan masuk ke dalam pasukan dia lah. Bukan itu saja, negara-negara sekeliling Mali terus menyertai Mali kerana mereka mempunyai emas yang banyak dan juga mereka merupakan negara yang kaya pada ketika itu. Macam mana Afrika boleh jadi negara yang paling terkaya di dunia? Sebabnya adalah di Afrika mereka mempunyai emas yang begitu banyak. Bukan sahaja, mereka juga melakukan aktiviti perdagangan seperti menjual garam kepada negara-negara lain. Aku nak kongsikan lagi satu fakta tentang korang. Pada ketika itu, Afrika merupakan negara yang paling terkaya, manakala Eropah dan juga negara-negara barat yang lain merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara miskin. Kan aku dah cakap tadi kan, Mansour Musa merupakan punca kenapa Afrika menjadi negara yang paling miskin. Puncanya adalah ketika pemerintah Mansour Musa, dia memang seorang pemerintah yang betul-betul bagus. Dan ketika pemerintahan beliau hampir ke penghujungnya, dia ingin pergi ke Mekah. Kan biasanya orang Islam kan dia akan pergi ke Mekah kan. So dia nak pergi ke Mekah. So Mansour Musa ni dari Afrika dia ingin pergi ke Asia. Kan dua tu merupakan benua yang lain. So ia mengambil masa yang lama dan juga beliau perlu lalu dalam pelbagai laluan kan. So macam dia perlu merentasi banyak negara. So time dia nak merentasi banyak negara, time tu memang banyak negara yang miskin kan. So time beliau merentasi negara-negara yang miskin tu, dia bagi emas. Dia negara mana yang dia jumpa tu, dia terus bagi emas. Dia kalau orang minta dia sedekah apa kan, dia terus bagi emas. Dia tak kisah siapa orang tu, walaupun dia orang miskin ke orang kaya, dia terus bagi emas. Ini menyebabkan ekonomi negara yang Mansour Musa bagi emas tu terus menjadi negara yang maju. Dan juga bayangkan semua orang dah ada emas, so tak ada siapa yang nak kerja. So ekonomi tu maju, tetapi lama kelamaan menjadi miskin. Orang Eropah dapat tahu tentang Mansour Musa kerana beliau memberikan emas kepada semua orang. Dan ini menyebabkan Eropah mula datang ke Afrika untuk menguasai Afrika. Contoh negara yang ingin menguasai Afrika pada ketika itu ialah seperti Portugal, Spain, Britain dan sebagainya. Mereka datang ke Afrika secara berdagang, tetapi lama kelamaan mereka menguasai Afrika tersebut dari segi ekonomi. Ramai orang tidak tahu tentang Mansour Musa ini, so saya kongsikan serba sedikit pendapat tentang Mansour Musa dan juga kalau boleh share video ni dekat member-member korang. Dan Mansour Musa ni merupakan orang yang betul-betul paling terkaya di dunia. Dan kenapa orang lain sanggup memegah-megahkan orang-orang yang berkulit putih, sedangkan dahulunya Mansour Musa ni
merupakan seorang yang paling terkaya. Secara kesimpulannya, kalau orang tanya dekat korang siapa manusia yang paling terkaya di dunia, korang kena sebut Mansur Musa kerana beliau merupakan individu dan juga manusia yang paling terkaya di dunia, bukan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg atau lain-lain lagi.